Laptop Toshiba L645 kerusakannya saat di switch lampu nyala ampere 1,2829, tetapi tidak tampil gambar, dan jika ditunggu beberapa menit atau dibiarin hidup beberapa menit, lampu powernya langsung mati. Ya, mati seperti ini ya. Oke, bagaimana cara perbaikannya atau langkah-langkah servisnya? Langsung aja saya bongkar dulu laptopnya. Bagi yang belum paham cara membongkarnya, nanti saya sertakan linknya pada deskripsi. Lanjut ke pembongkaran. Sudah terbongkar seperti ini. Mainboard sedikit debuan, coba dibersihkan debunya dulu. Mari dibersih-bersihkan dulu. Wow, ini debunya nempel. Banyak sekali ini. Oke. Kita bersihkan dulu. Sudah bersih, kita tes dulu pakai satu memori aja. Ya, tampil ya. Coba ke layar. Tes memakai layar. Oke, tes sweet ya, tampil. Coba dirakit dulu, rakit semua kasih hard disk.
Ya, dengan demikian maka kasus ini atau servisan ini telah terselesaikan. Jangan lupa untuk like, share, dan komen-komen. Kita ketemu pada video-video yang lain. Dan mantap!